Perayaan Natal Keluarga Besar Badan Narkotika Nasional BNN berlangsung di Gedung BNN Jakarta Selasa 28 Desember 2021 dengan suasana kesederhanaan namun khidmat dan penuh kegembiraan. Dalam perayaan Natal BNN bertema Cinta Kasih Kudus yang menggerakkan persaudaraan ini, hadir Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Kolose. Perayaan Natal diisi paduan suara BNN secara langsung maupun virtual. Juga diikuti umat Kristiani di BNN tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia secara virtual. Pendeta Pison Sinambela dalam pesan Natalnya mengajak semua keluarga besar BNN bekerja profesional dengan penuh cinta kasih. Yang saya mau garis bawahi, kata kunci taat atau ketaatan. Jadi untuk bagaimana saya sebagai petugas BNN dapat juga tegas tanpa kompromi dan juga dapat menjalankan kasih Tuhan, maka kuncinya adalah tetap taat. Perayaan Natal tahun ini pun dijadikan momentum oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Kolose, untuk mengajak semua pihak, terutama umat Kristiani di BNN, bekerja dengan kasih yang tulus dalam persaudaraan. Menilik kondisi saat ini, kita sedang sulit dalam pandemi COVID-19, maka Natal tahun ini membawa pengharapan bagi kita bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini. Ada Allah Immanuel yang memberi kita kekuatan dan pertolongan yang kita butuhkan, dan kita punya pengharapan bahwa situasi akan membaik sebab Tuhan pasti menolong kita. Natal meningkatkan persaudaraan di antara kita. Natal adalah membawa terang bagi kita semua. Natal memberi pesan damai bagi umat manusia. Dengan dilaksanakan perayaan Natal, diharapkan kita lebih banyak membagi berkat, terutama dalam menekan peredaran gelap narkotika di negara yang kita cintai, Indonesia. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat merayakan Natal dan menyambut tahun baru 2022. Semoga di tahun baru kita mempunyai semangat yang baru, semangat memerangi narkoba, war on drugs.